PAC Pemuda Karya Nasional mengajak masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di Belawan. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Karya Nasional bersama masyarakat adakan senam pagi. Senam pagi tersebut diadakan setiap minggu di Jalan Veteran Belawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kegiatan tersebut langsung dikomandoi oleh Ketua PAC PKN Belawan, Herianto Laut. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menyatukan seluruh anggota dan masyarakat Belawan agar tidak memecah belah dalam organisasi. Hal ini juga untuk menjaga kebugaran tubuh secara fisik dalam menghadapi ganasnya penyebaran virus corona. Selain program senam pagi, juga diadakan gotong royong membersihkan sampah, gerak jalan santai di setiap minggunya. Ini yang senam yang keberapa ini Pak Ketua? Yang ketujuh. Apa motivasi dengan senam ini, Ketua? Ini motivasinya untuk menyatukan seluruh anggota dan kepada masyarakat Belawan dan tidak ada pemecah belah di dalam organisasi ini dan untuk masyarakat. Kegiatan apa ini dilaksanakan selain senam apa aja nanti diadakan Ketua? Nanti akan programnya akan ada senam yaitu gotong royong di setiap kelurahan dan akan mengadakan gerak jalan ataupun di samping itu programnya akan mengadakan sepak bola di kelurahan. Himbauannya Pak Ketua dengan masyarakat Belawan ini, Ketua? Himbauannya supaya kita menjalin kesatuan dan kesatuan dan membuat Belawan kondusif. Oke. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.